sebuah nasihatnya, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menyampaikan bahwa syarat doa seseorang untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 70 syarat. Beliau menyampaikan wa a'zamuha luqaimatul halal. Syarat yang paling berat, syarat yang paling besar itu adalah suapan-suapan makanan yang masuk ke dalam perut yang berasal dari yang halal. Karenanya rizki yang halal menjadi faktor yang dominan untuk bagaimana seorang hamba menjadi diijabah dan tidaknya